sahabat Mam Action. Siang ini kita berada di Griyane Mbah Wongso. Yuk, sebelum kita review dalamnya Mbah Wongso, kayak apa, makanannya seperti apa, jangan lupa like, subscribe, and share. Ingin mencari restoran keluarga yang instagramable? Di sini tempatnya sahabat. Kamu bisa mampir ke Griyane Mbah Wongso. Lokasinya berada di Jalan Pahlawan Utara, Patung Sapi Sapen, Priagan, Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah. Griyane Mbah Wongso merupakan satu restoran yang cukup populer untuk pengunjung yang datang bersama keluarga sahabat. Meskipun baru buka pada tahun lalu, Griyane Mbah Wongso nggak pernah sepi pelanggan sahabat. Memiliki ruangan yang luas sekali, Griyane Mbah Wongso menawarkan beberapa area dengan konsep yang unik. Area di Griyane Mbah Wongso itu terdiri dari area joglo, itu seperti di depan saya itu sahabat, ini joglonya dan ini musolanya. Musolanya bagus loh sahabat, dan bersih banget. Nah, area di joglo itu bisa menampung sekitar 300 orang. Namun selama PPKM hanya menampung sekitar 150 orang sahabat. Dan di joglo ini pun disediakan oleh musik. Jadi di sini kita bisa nyanyi sahabat. Dan live musiknya itu juga tiap hari kok. Area joglo di sini juga tersedia area festival yang dimana biasanya dipakai untuk pengunjung yang ingin nobar atau nonton film. Kapasitasnya pun muat sekitar 70 orang sahabat. Selanjutnya ada area terasan. Area terasan ini cukup unik karena menggunakan konsep Jawa tradisional, Betawi, dan kolonial. Kapasitasnya sekitar 30 orang. Ada juga area outdoor. Area outdoor ini di beberapa sudut restoran, cocok untuk pengunjung yang datang bersama pasangannya sahabat. Makanya mampir ke sini sahabat. Cobain deh, pasti seneng banget. Tempatnya keren, bersih.
Oh, my God.